Kelebihan dan kekurangan Ford Escape. Ford Escape adalah mobil tangguh dengan desain sporty dan cocok untuk digunakan pada medan atau kondisi jalan yang berat. Dari segi dimensi dan berat, mobil ini cukup gagah berada di jalanan. Harga bekas untuk Ford Escape berkisar antara 95 sampai 225 juta, tergantung kondisi kendaraan dan tipenya. Harga tipe terbaru untuk bekasnya tentu lebih mahal lagi. Mobil Ford Escape mengusung mesin tipe inline 4 silinder GOHC 16 speed dengan VICS, ETCS, dan CVT, tergantung tipe kendaraan. Berikut ini adalah dua kelebihan dari Ford Escape. Yang pertama adalah nyaman. Bagi pengendara, walaupun menyetir dalam waktu lama, tentunya akan tetap nyaman dan gak begitu capek saat menggunakan mobil Ford Escape. Kelebihan nomor dua adalah stabil. Kestabilan dari mobil Ford Escape tidak perlu diragukan lagi. Yang ketiga adalah interior. Ford telah melengkapi produknya ini dengan berbagai fitur seperti sunroof, AC otomatis, dan dual airbag. Itu adalah kelebihan dari Ford Escape. Berikut adalah dua kekurangan Ford Escape. Yang pertama adalah boros. Pemakaian bahan bakar dari mobil ini bisa dibilang termasuk boros. Untuk dalam kota, 1 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh jarak 8 km. Jika digunakan di tol, 1 liter bensin bisa menempuh jarak 12 km. Kekurangan nomor 2 adalah after sale-nya yang susah. Jika dibandingkan dengan mobil keluaran Jepang, tentu after sale dari mobil Ford Escape tergolong lebih susah. Itulah kelebihan dan kekurangan Ford Escape.